Baik, hari ini kita akan lanjutkan mengenai barisan fungsi. Sebelumnya saya share terlebih dahulu slide-nya ya. Oke, sebentar. Ini di mana ini? Oke. Sebentar. Oke. Sudah terlihat Sudah, Pak. slide-nya? Sudah ya? Izin bertanya, Pak. Ah? Sebelumnya, untuk absennya belum bisa, Pak. Wah, absennya. Iya, Bu. Pak. Bu Siti udah di itu Iya, belum? Pak. Udah ya? Coba saya lihat dulu ya, Pak, ya. Iya. Ah. Kayaknya sih. Dilanjut aja nanti kalau misalkan sudah saya kabari. Oke, Di ya. chat. Baik. Kemarin kita sudah berbicara tentang definisi dari barisan fungsi, ya. Di mana barisan fungsi itu adalah suatu pengaitan atau pemetaan dari N ke Fn, di mana N itu adalah elemen bilangan asli. Dan kita tuliskan dengan notasi seperti itu ya. Pakai kurung apa namanya kurung untuk sudut di dalamnya ada Fn suku Fn-nya. Nah, di sini Fn itu merupakan fungsi dan untuk setiap n elemen bilangan asli kita asumsikan bahwa si Fn itu memiliki daerah asal yang sama ya. Misalnya kalau A ya semuanya A gitu ya. Oke, dan kita juga sudah membicarakan mengenai masalah kekonvergenan barisan fungsi Fn untuk n menuju tahingga, di mana kekonvergenan barisan fungsi ini kita definisikan melalui kekonvergenan barisan bilangan Fnx, ya. Oke, di sini X-nya adalah elemen dari himpunan A, di mana A-nya adalah daerah asal dari F-nya. Oke, nah, dalam hal Fnx itu konvergen ke suatu fungsi Fx untuk n menuju tahingga, maka kita katakan barisan Fn itu konvergen titik demi titik ke F. Dan kita tuliskan seperti itu ya. Fn konvergen ke F titik demi titik untuk n menuju tahingga. Oke. Nah, baik. Sebagai contoh seperti yang kemarin disampaikan termasuk juga di responsi ya, kalau saya punya Fnx misalnya sama dengan x pangkat n, maka kalau kita cek misalnya untuk x-nya yang berada pada interval 0 1 kita punya Fn 0 itu berarti sama aja dengan barisan 0 pangkat n. Dan kalau kita rinci itu barisannya berbentuk 0, 0, 0, 0 dan seterusnya berupa barisan konstan. Nah, kemudian untuk misalnya Fn setengah berarti sama aja dengan barisan setengah pangkat n. Dan kalau kita rinci itu sama dengan setengah, seperempat, seperdelapan dan seterusnya. Oke, dan kalau kita cek kekonvergenannya untuk x sama dengan 0 kita punya fn 0 konvergen ke 0. Oh gitu ya. Sebentar ya.
Oke,
Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya untuk barisan fungsi fn x sama dengan x pangkat n kita, pada interval tutup 0,1 kita bisa cek di titik x sama dengan 0 barisan fn 0-nya ini konvergen ke 0. Konvergen ke 0 ya, karena dia berupa barisan konstan 0. Kemudian untuk x sama dengan 1 barisan fn 1 ini sama dengan 1 pangkat n. Dia juga adalah barisan konstan, berarti dia konvergen ke 1. Dan untuk X yang berada di antara 0 dan 1, lebih dari 0 tapi kurang dari 1, maka barisan FnX yang sama dengan X pangkat N juga dia konvergen ke 0. Oke, maka dari sini kita simpulkan bahwa barisan fungsi Fn sama dengan X pangkat N ini konvergen titik demi titik ke fungsi F yang didefinisikan dengan fx sama dengan 0, untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1, dan sama dengan 1, itu untuk x sama dengan 1. Oke? Nah, untuk pembuktian bahwa barisan konvergen, barisan fungsi konvergen, kita menggunakan definisi kekonvergenan barisan bilangan real ya. Seperti ini, kalau kita punya barisan bilangan AN konvergen ke L, itu secara definisi artinya untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli N, sedemikian sehingga jika N-nya lebih dari sama dengan N besar mengakibatkan mutlak dari AN min L-nya itu kurang dari epsilon. Oke, nah, baik. Ini adalah contoh yang tadi pembuktiannya sudah disampaikan berkali-kali. Oke, sampai di sana apakah masih ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke ini, ke yang berikutnya? Ada enggak? Masih apa sudah dipahami enggak mengenai kekonvergenan titik demi titik dari suatu barisan fungsi? Ada? Paham semua ya? Oke, nah kalau misalnya nggak ada, ini ada beberapa catatan penting bahwa berdasarkan contoh yang tadi, kalau saya punya Fn continue pada interval tutup 0,1 untuk tiap n elemen bilangan asli, maka F-nya belum tentu continue pada 0,1 ya. Jadi berdasarkan contoh satu yang tadi, apabila Fn-nya itu continue pada suatu interval untuk setiap n, maka dan Fn-nya itu continue ke F gitu ya. Maka F belum tentu continue pada interval 0,1. Ya. Jadi dari sini kesimpulannya adalah kekonvergenan titik demi titik secara umum tidak mempertahankan sifat kekontinuan fungsi. Ya. Sekali lagi, kekonvergenan titik demi titik suatu barisan itu secara umum tidak mempertahankan sifat kekontinuan fungsi. Oke. Nah, padahal dalam aplikasinya mempertahankan sifat kekontinuan ini merupakan salah satu isu penting, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut jenis kekonvergenan barisan fungsi yang lebih kuat, di mana untuk jenis kekonvergenan ini akan mempertahankan antara lain sifat kekontinuan fungsinya, ya. Oke, baik. Nah, misalnya diberikan suatu barisan fungsi FK, kita mempunyai deret fungsi sigma K dari 1 sampai ta hingga dari FK yang didefinisikan sebagai limit titik demi titik dari barisan jumlah parsial sigma FK. Ya,
asalkan barisan jumlah parsial ini konvergen. Anda masih ingat jumlah parsial? Dari suatu deret? Masih ingat nggak? Ya, jumlah parsial itu berarti sukunya dibuat untuk suku yang berhingga dulu gitu ya. Nah, kalau jumlah parsialnya ini konvergen, maka jumlah jumlah deretnya untuk n menuju tahingga dia juga konvergen. Oke. Maka Anda lihat jika barisan jumlah parsialnya tersebut adalah konvergen titik demi titik ke fungsi S pada A, maka S disebut sebagai jumlah deret pada A. Dalam hal ini kita tuliskan sigma K dari 1 sampai tahingga FKX itu sama dengan SX untuk X elemen A. Oke. Okay. Secara umum ini indeks K itu bisa berjalan mulai dari sembarang K elemen bilangan bulat ya. Oke, jadi nggak mesti harus mulai dari 1. Sebagai contoh misalnya untuk FK, X sama dengan X pangkat K. K-nya misalnya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kalau kita ambil jumlah parsialnya atau deretnya gitu ya, kita peroleh deret geometri kan? Sigma K dari 1 sampai tahingga dari XK itu kan merupakan deret geometri yang akan konvergen ke 1 per 1 min X untuk mutlak X-nya kurang dari 1. Ada pertanyaan mengenai slide ini? Bisa dipahami semua? Halo? Ya Pak Samuel, mau nanya? Pak, izin nanya Pak. Oke ya, Ferdi, apa Ferdi? Indeks K dapat berjalan mulai dari sembarang K anggota Z itu berarti bisa negatif juga ya Pak? Bisa ya. Jadi kalau dia negatif, apa bisa negatif sampai ke positif K-nya Pak? Apa harus tetap negatif? Ya, juga? Itu kan gini, nanti kan sebetulnya kalau misalnya dari negatif kan bisa aja nanti diubah, ujung-ujungnya bisa diubah juga ke itu kan, ke mulai dari 0 lagi atau dari 1 lagi, dengan menggunakan transformasi ininya kan, indeksnya. Betul nggak? Di rearrangement gitu, disusun ulang gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, maksudnya kalau misalnya dari K-nya 0 misalnya ya, itu kan X pangkat K misalnya. Nah, kalau saya mau mulainya K-nya dari 1 misalnya. Berarti si rumus suku ke K-nya berubah kan? Bukan lagi X pangkat K, tapi sama dengan apa? X pangkat K plus 1. K min 1. K plus 1 atau K min 1? K min 1. K min 1 kan awalnya X misalnya sigma K dari 0 sampai tahingga dari X pangkat K misalnya gitu ya. Nah, Anda mau ngubah ke bentuk sigmanya itu K-nya mulai dari 1. Ya, berarti kan Anda bisa ubah kan? Suku ke K-nya bukan lagi X pangkat K, tapi X pangkat K min 1 kan? Betul? Karena K untuk sama dengan, misalnya gini, yang awalnya K-nya dari 0, ya. Berarti suku pertamanya kan X pangkat 0. Ya, betul? X pangkat 0. Maka kalau saya di sigmanya itu K-nya mau mulai dari 1, gitu ya. Berarti si suku ke K-nya kita mulai dari X pangkat K min 1. Karena untuk K sama dengan 1 berarti kan suku pertamanya itu adalah X pangkat 0 kan? Harus X pangkat 0. Ya, seperti itu maksudnya. Bisa dipahami? Bisa. Yang lain bagaimana?
Selain ini bisa dipahami? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang jika barisan jumlah parsial itu, Pak, jika barisan jumlah parsial tersebut konvergen titik demi titik ke fungsi S pada A. Nah. Saya masih kurang nyambung gitu, Pak. Maksudnya. Oke. Saya ambil yang ini aja ya, yang supaya contoh yang ini aja ya. Yang ini nih. Yang FKX sama dengan X pangkat K ya. Betul? Konsepnya FKX sama dengan X pangkat K. Segitu ya. Betul? Berarti kalau saya ingin mencari apa namanya? Barisan jumlah parsialnya apa? Barisan jumlah parsialnya kan berarti sigma k dari 1 sampai n, k sama dengan 1 sampai n, fk kan? Berarti kan ini kalau misalnya di itu kan, di apa namanya, diuraikan, berarti kan ini sama dengan x gitu ya? Oke, salah. Maaf, ini berarti sigma, saya lengkapi aja FKX gitu ya. Ini ya. Oke, berarti kan kalau misalnya K-nya 1 misalnya, berarti ini sama dengan apa? X, kalau bisa, X pangkat 1. X pangkat 1, ya. Oke, kemudian... oke, okay. Saya tulis lagi itu ya. Barisan jumlah parsial sigma k dari 1 sampai n fk x ya. Oke, okay. Berarti kalau saya ini saya itu ya, saya buat ini. Salah. Oke. Okay. Berarti saya jumlah parsialnya ya, saya itu kan misalnya S1X ya. Ah, sebentar. Aduh. Sebentar. Oke, kalau saya definisikan jumlah parsial S1X misalnya gitu ya. S1X. Berarti S1X kan sama dengan sigma K dari 1 sampai 1 kan? Ya, berarti ini sama dengan apa? Sama dengan X, gitu kan ya? Betul? Betul nggak? Iya, Pak. Ya. Saya itu kan, saya lanjutkan. Jumlah parsial S2. S2 berarti di sini sikapnya bergerak dari 1 sampai 2, gitu kan ya? Iya, Pak. Berarti ini, maaf. Bentar. Berarti ini sama dengan apa? X kuadrat ya, Pak. Hmm? Sama dengan apa? S2X. X plus X kuadrat. Apa? X plus X kuadrat. Oke, X plus X kuadrat. Bentar, ini tadi K-nya mulai dari berapa? Dari 0 nih ya, salah ya? Ini K-nya dari 0 ya, maaf ya salah ya. Saya tulis, ini K-nya dari 0. Berarti ini salah ya. Ini dari 0 ya, saya tulis ini dari 0. Berarti ini S0, supaya ini ya, supaya sama itunya. Oke, ini S. Oke lah, ini S.
Saya mulai di S0 lah ya, supaya ini ya. Saya tadi salah itunya. Oke, ini S0 sampai 0. Ini ya, berarti ini yang pertama itu kan berarti 1 kan ya? Betul ya? Kalau ini S1, berarti ini K-nya dari 0 sampai 1 dari FK X. Berarti ini harusnya 1 tambah X gitu ya? Betul? Betul nggak? Iya. Ya. Betul ya? Nah, kalau saya lanjutkan ini. Saya lanjutkan. S2X. Berarti saya punya ini K dari 0 sampai 2 dari FKX. Berarti ini 1 plus X ditambah? X kuadrat. Gitu ya? Nah, ini kan membentuk barisan fungsi, kan? Ya, 1 tambah X. 1 tambah X tambah X kuadrat. Gitu ya? Dan seterusnya, jadi kalau saya untuk jumlah parsial ke n, berarti saya punya snx, ya snx, ini, ya berarti ini sigma k dari 0 sampai n dari fkx, berarti ini 1 plus x kuadrat, gitu kan ya, plus seterusnya hingga yang paling terakhir apa? Buku yang terakhir. X pangkat N. Oke? Bisa dipahami? Nah, Anda lihat jumlah parsial ke N-nya, jumlah parsial ke N-nya, itu adalah 1 plus X kuadrat plus seterusnya hingga X pangkat N. Anda lihat ini, deret ini merupakan deret apa? Deret apa? Ayo, deret apa ini? Geometri bukan, Pak. Oke, deret geometri kan? Deret geometri dengan rasio? X. Rasionya X. Jumlahnya, kalau dia konvergen, itu bila gimana? Jumlahnya itu berapa kalau dia konvergen? Anda masih ingat kan, kita pengen... Yang kita inginkan kan di sini awalnya kan sigmanya nih. Si barisannya itu kan sigma FKX dari, ini misalnya bisa dari 0 sampai tahingga lah gitu ya. Sebenarnya kan untuk N menuju tahingga, Anda lihat jumlah parsial ke N-nya, maka untuk N menuju tahingga, mana N menuju tahingga ya, ada mana? N menuju tahingga supaya saya enggak itu. Oke, N mana N menuju tahingga. Nah, ini ya. Anda lihat untuk N menuju tahingga. Untuk n menuju tahingga snx yang ini yang ini Anda lihat, maka barisan jumlah parsial dalam hal ini ada snx, dia konvergen ke mana? Konvergen ke tadi kan barisan geometri. Kalau barisan geometri tahingga, rumusnya apa? Rumusnya, barisan geometri tahingga. Ayo. Barisan geometri tahingga. Rumusnya apa? 1/1 min R, bukan, Pak? Secara umumnya apa? Yang pembilangnya bukan satu sebetulnya secara umum. Apa coba? Apa? A-nya kan? Atau U1 ya? Atau U1 lah gitu ya? A-nya gitu kan? Suku pertamanya kan? Iya, ya? Pak.
Nah, di sini kan sumbu pertamanya satu kan? Oke. Nah, di sini Anda lihat untuk n menuju tangga, maka barisan jumlah parsial SNX yang ini nih, itu kan dia konvergen ke 1 per 1 min X itu kan ya. Tapi dengan catatan apa? Untuk X-nya yang bagaimana? Untuk X-nya yang kalau gimana barisan geometri tahingga itu deret geometri tahingga itu konvergen kalau rasionya gimana? Kurang dari 1, Pak. Oke, mutlaknya kurang dari 1. Betul? Ya. Mutlaknya kurang dari 1. Ya. Nah, jadi yang dimaksudkan si SX-nya itu adalah yang ini nih. Yang 1 per 1 min X-nya itu. Paham? Jadi ini sigma K dari 1 sampai tangga FKX sama dengan XX. Artinya dia konvergen ke XX. Itu artinya si barisan jumlah parsial yang ininya dia konvergen ke ini suatu fungsi SX gitu. Contohnya kayak gini gitu. Saya punya barisan fungsi FKX sama dengan X pangkat K. Oke. Ini barisan fungsi kan X pangkat K. Anda lihat kalau kita konstruksi barisan jumlah parsial yaitu sigma K dari 0 sampai N dari FKX, saya punya ini kan. Betul? Jumlah parsial itu berarti ini si batas sigmanya itu bukan lagi n tertentu, tapi dia untuk n yang berhingga gitu. N-nya berapa gitu ya. Saya sebutkan ini n kecil. Oke, maka kita punya si barisan fungsinya kan menjadi ini nih. Ya, jumlah parsial segini. 1 tambah x kuadrat sampai tambah x pangkat n. Dan kalau n-nya ini menuju tahingga, maka barisan jumlah parsial ini nih, yang ini nih, SNX ini, dia konvergennya ke 1 per 1 min X untuk kasus mutlak X-nya kurang dari 1. Dan akan divergen berarti kalau mutlak X-nya itu ya, lebih dari sama dengan 1 gitu ya. Jadi maksudnya seperti itu, Samuel. Bisa dipahami nggak? Jadi si SX-nya di sini, si SX-nya itu adalah yang ini nih, 1 per 1 min X. Iya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi ini si SX-nya gitu. Yang lain gimana? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Halo? Nur Lela, paham Nur Lela? Insya Allah, Pak. Oke. Yang lain gimana? Enggak ada yang mau bertanya nih? Oke, kalau enggak ada yang mau bertanya, saya anggap Anda sudah paham lah ya. Jadi kalau kuis bisalah gitu ya. Oke, nah sekarang saya akan perkenalkan satu istilah baru yang disebut dengan kekonvergenan seragam. Oke, kekonvergenan seragam. Kalau tadi kekonvergenan titik demi titik. Anda misalkan saya punya barisan Fn, itu adalah suatu barisan fungsi yang katakanlah konvergen titik demi titik ke suatu fungsi F pada domain A. Oke, maka dalam hal ini diberikan X elemen A dan epsilon positif, maka terdapat N elemen bilangan asli, terdapat bilangan asli N besar, sedemikian sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan N besar, berlaku mutlak
fnx kurangi fx ini kurang dari epsilon. Ya, jadi untuk kekonvergenan titik demi titik, sebetulnya yang diberikan itu sembarang itu adalah x elemen A dan juga epsilon positif, ya. Nah, Anda lihat seperti contoh yang kemarin, termasuk juga yang di apa namanya, yang di responsi, ya. Secara umum kan bilangan asli n besarnya ini kan bergantung pada x, gitu ya, selain pada epsilon. Saya kasih contoh yang ini, yang kemarin misalnya ini. Anda lihat nih yang ini. Ya, secara umum Anda lihat nih, n-nya kan dia bergantung pada epsilon dan juga bergantung pada x. Maksudnya apa? Maksudnya di sini si n besarnya itu dia lebih dari suatu fungsi yang di dalamnya itu memuat epsilon dan juga memuat x gitu. Artinya dia bergantung pada epsilon dan x. Secara umum seperti itu. Nah, bila bilangan n besar tadi yang ini itu berlaku untuk tiap x elemen A, berlaku untuk tiap x elemen A, artinya tidak bergantung pada suatu x yang diberikan gitu ya. Mau x berapapun si n besar yang tadi, dia hanya bergantung pada suatu epsilon saja. Hanya bergantung pada epsilon saja. Maka kita katakan barisan fungsi fn itu konvergen seragam ke f pada A. Paham maksud saya? Paham enggak? Ya? Jadi kalau suatu barisan fungsi fn itu konvergen seragam ke f, maka si n besar yang tadi itu berlaku untuk setiap x elemen A. Ya? Berlaku untuk setiap x elemen A. Oke, Anda lihat kan? Contoh yang ini, yang sebelumnya, kalau saya punya misalnya untuk x elemen 01 dan epsilon positif sembarang, Anda ketemu n besarnya itu kan yang ini kan? N besarnya mana? Pilih n besarnya yang lebih dari ln epsilon per ln x, itu kan ya? N-nya pilih yang lebih dari ln epsilon per ln x. Oke, itu untuk x-nya suatu elemen di interval buka 0,1. Kemudian di sebelumnya, ketika Anda memilih untuk x sama dengan 0 dan epsilon positif sembarang, maka Anda pilih n besarnya boleh sembarang, ini ya. Tapi kan ini hanya untuk satu titik, x sama dengan 0. Begitu juga ketika Anda memilih m besar, di sini berlaku untuk x sama dengan 1. Ya? Kemudian untuk n yang lebih dari ln epsilon per ln x, itu ketika Anda diberikan suatu x yang dia merupakan elemen interval buka 0,1. Ya? Seperti itu. Nah, ketika dalam hal si n besarnya itu hanya bergantung pada epsilon saja, tidak bergantung pada x, gitu ya, tidak bergantung pada suatu x di A, maka kita katakan si barisan fungsi fn itu adalah konvergen seragam. Bisa diikuti? Bisa enggak? Oke, jadi dari sini definisi barisan fungsi fn konvergen seragam ke fungsi f pada A itu secara definisi adalah apabila untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli n besar, sedemikian sehingga untuk setiap n yang lebih dari sama dengan n besar dan x elemen A, ya, dan x elemen A ini untuk setiapnya n kecil sama x elemen A, ya, berlaku fnx kurang fx mutlaknya ini kurang dari epsilon. Oke, dalam hal ini kita tuliskan seperti ini, fn konvergen ke f secara seragam untuk n menuju tak hingga. Oke, jelas dari sini bahwa
kekonvergenan seragam itu akan mengakibatkan kekonvergenan titik demi titik. Artinya apa? Kalau Anda punya barisan fungsi yang konvergen seragam, maka secara otomatis si barisan fungsi Fn-nya juga itu konvergen titik demi titik. Bisa dipahami? Halo? Ya? Tapi belum tentu sebaliknya. Jadi kalau misalnya ada suatu barisan fungsi yang konvergen titik demi titik, itu belum tentu konvergen seragam. Ya? Tapi kalau suatu barisan fungsi tidak konvergen titik demi titik, otomatis dia tidak akan konvergen seragam. Gitu ya, itu aja. Oke? Nah, secara geometris seperti apa kekonvergenan seragam itu? Anda lihat, berdasarkan definisi, tadi kan syarat perlunya itu adalah mutlak fnx kurangi fx ini kurang dari epsilon. Nah, ketersamaan ini kan setara dengan fx kurangi epsilon, ini kurang dari fnx kurang dari fx plus epsilon. Itu maknanya apa? Artinya, bila ini berlaku untuk setiap n yang lebih dari n besar dan x elemen A, maka grafik fungsi fnx, ya grafik fungsi fnx, itu senantiasa berada di antara pita f kurang epsilon hingga f plus epsilon. Ya, artinya dia berada pada pita interval tutup f min epsilon hingga f plus epsilon, yang lebarnya adalah sebesar 2 epsilon. Dan median grafiknya itu adalah fungsi f. Paham maksudnya? Paham nggak? Ayo, siapa yang bisa jelasin ini? Maksudnya apa? Jelasin lagi penjelasan saya tadi. Kalau nggak ada yang mau bertanya, berarti Anda paham semua kan ya? Paham semua kan? Nggak ada yang bertanya nih. Coba Rizka jelaskan lagi slide, maksud slide is ini gimana? Rizka Pradita. Rizka. Iya Pak. Ah, gimana coba maksud slide ini? Jelaskan lagi. Maaf Pak, belum paham yang maksud pita itu Pak. Pita. Ada yang bisa bantu? Iya. Ada yang bisa bantu dari pertanyaan Rizka tadi? Cobalah dibantu sama Mas Ziatun. Coba Mas Ziatun, gimana jawaban untuk pertanyaan Rizka? Pita itu tuh yang gelombang itu loh, siapa yang F? Yang apa? Yang F min epsilon sama F plus epsilon itu, Pak. Ya. Anda bayangkan aja lah selembar pita ya, selembar pita Anda apa namanya, Anda letakkan di sumbu koordinat lah gitu ya, di sumbu koordinat gitu ya. Nah, maka ujung pita yang satu ya, sisi pita yang satu nih itu kalau diitukan di sumbu vertikal itu besarnya itu adalah F kurangi epsilon. Dan untuk sisi pita yang satunya, yang atas ini, itu kalau diinikan ke sumbu Y, yang vertikal ini ya, itu tingginya itu adalah sebesar F tambah epsilon gitu. Nah, si F-nya sendiri itu merupakan median, tahu kan maksud median kan? Data tengah kalau itu ya. F-nya itu adalah median dari grafik fungsi F.
Jadi artinya dia berada di tengah-tengah antara F min epsilon dengan F plus epsilon gitu maksudnya. Paham Rizka? Oh, jadi itu maksudnya fungsi Fn-nya itu berada di pita itu ya Pak? Si Fn x-nya untuk semua n, untuk semua n ya, itu semuanya berada di dalam pita itu. Jadi kalau Anda gambarkan si Fn x-nya untuk n dari 1 sampai hingga gitu ya, itu si gambar grafiknya itu digambarnya di dalam pita itu, tidak berada di luar pita gitu. Tapi tentunya pada interval yang tadi ya, domainnya A-nya itu dari mana sampai mana gitu ya. Paham, Rizka? Dan yang lainnya? Ya, Pak. Paham. Yang lain gimana? Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, ya apa Samuel? Di sini itu F min epsilon sama F plus epsilon itu F-nya ini sebuah fungsi atau sebuah titik ya, Pak? Sebuah fungsi. Kan ini barisan fungsi. Konvergennya kan ke fungsi. Kan kalau digambarkan nanti berbentuk kurva kan itunya. Ya. F-nya berupa fungsi. Di mana si F-nya ini kalau digambarkan itu berada di dalam peta. Di dalam pita maksud saya. Di dalam pita yang bagian tengahnya gitu loh. Paham? Semua? Iya, Pak. Tapi ini pitanya enggak sama persis pita yang ada di kita ya. Bentuknya persegi panjang gitu ya. Enggak mesti harus persegi panjang gitu. Bentuknya ya seperti kurva kayak gini gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa enggak? Oktina, paham Oktina? Insya Allah paham, Pak. Mufida, gimana Mufida? Insya Allah paham, Pak. Safa, gimana Safa? Insya Allah paham, Pak. Oke. Jadi kalau digambarkan, kalau dia konvergen seragam, dia berada... Si Fn x-nya, semua suku barisan fungsinya itu kalau digambarkan berada di dalam pita ini. Ya, pita yang lebarnya sebesar 2 epsilon. Ya, dengan ujung-ujung pitanya gitu ya. Itu di F min epsilon dan F plus epsilon gitu ya. Nah, sekarang misalnya yang ini. Barisan fungsi Fn dengan Fn x-nya adalah x pangkat n itu tidak konvergen seragam ke fungsi f yang ini. Fx sama dengan 0 untuk x-nya lebih dari apa? Untuk x lebih dari sama dengan 0 tapi kurang dari 1 dan bernilai 1 untuk x sama dengan 1. Ya, dia nggak konvergen seragam. Kenapa? Kalau Anda diberikan aja misalnya epsilonnya 1/4 aja ya, misalnya 1/4 nih. Maka pita F min 1/4, maksudnya pita, di sini pakai interval tutup ya, interval tutup F min 1/4 dikurangi F plus 1/4, itu tidak akan memuat grafik Fn untuk N berapapun. Paham nggak maksudnya? Paham? Masih kurang, Pak. Oke, sebentar. Saya itu dulu coba pakai MATLAB ya. Coba sekarang ginilah. Anda gambarkan. Coba Anda gambarkan di buku Anda masing-masing ya. Anda gambarkan. Anda buat sumbu koordinat ya, Anda buat sumbu koordinat Anda buat sumbu koordinat XY ya. Sebentar. Oke, Anda buat ini sudah sumbu koordinat XY.
Udah belum? Udah? Kalau sudah, Anda buat ini ya, sumbu koordinat XY, kemudian Anda gambarkan grafik fungsi F. Gambarkan grafik fungsi F. Sudah belum? F-nya yang didefinisikan yang tadi ya. F sama dengan 0 untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1. Dan sama dengan 1 untuk X sama dengan 1. Oke, sudah? Sudah belum? Udah gambarnya? Nah, aduh, sebentar. Oke, sudah kelihatan gambar yang saya share? Sudah, Pak. Sudah ya? Kebayang nggak maksud bahwa si Fnx sama dengan X pangkat N tidak konvergen seragam untuk interval 0 sampai 1? Paham nggak? Kan Anda cek ya? Anda cek. Kan si F-nya itu kan F-nya Anda cek, F-nya itu adalah dia bernilai 0 di garis yang ini nih, 0 garis sumbu mendatar sumbu X untuk X yang kurang apa lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1 dan sama dengan 1 untuk X sama dengan 1 ya. Berarti gambarnya garis lurus yang berimpit dengan sumbu X hingga di X sama dengan 1. Kemudian di X sama dengan 1, sumbu X-nya itu bolong gitu ya. Kemudian di Y sama dengan 1, dia ini titik penuh gitu ya. Oke, itu F-nya. Berarti kalau F dikurang epsilon, F dikurang epsilon tadi yang seperempat ya, F kurang seperempat hingga F plus seperempat, artinya kalau untuk X yang kurang dari 1, ini
apa namanya, di X sama dengan 1 tambah seperempat jadinya di atas ini ya. Kemudian untuk X min seperempatnya berarti jatuhnya berapa? X min apa berapa? 1 kurangi seperempat ya, berarti 3/4. Berarti untuk X sama dengan 1 itu 3/4 sampai 5/4. 3/4 sama 5/4. Di sini saya enggak gambarkan ya. Oke. Nah, Anda lihat coba. Ini kan suku-suku fnx-nya. Ini misalnya, oke, saya tambahkanlah. Misalnya untuk x n sama dengan 1 ya, supaya ini. Untuk n sama dengan 1. Saya plotkan juga supaya ini. Ah, saya plotkan juga. Oke, Anda lihat. Ini untuk n sama dengan 1, berarti x ya. F1x berarti sama dengan x. Ini yang kedua ini itu adalah F2x, berarti ini x kuadrat. Kemudian ini untuk k sama dengan 3, dan seterusnya ini untuk hingga untuk apa namanya n sama dengan 100. Ya, n sama dengan 100. Anda lihat setiap baris elemen dari fnx-nya. Ya, setiap suku barisan fungsinya itu kan tidak berada di dalam pita ini kan? Betul nggak? Semuanya tidak berada di dalam pita ini. Pita ini nih yang dari warna merah sama biru. Bisa dipahami? Maka untuk kasus ini dia tidak konvergen seragam ke F. Bisa nggak? Dipahami nggak? Halo? Maksud tidak konvergen seragamnya itu? Belum, Pak. Kan tadi kalau misalnya konvergen seragam, kalau konvergen seragam ya, kalau konvergen seragam, maka setiap suku barisan fungsinya, berarti untuk semua N berapapun, untuk semua N berapapun, gitu ya. Maaf, bukan untuk n berapapun ya. Untuk n-nya yang lebih dari n besar ya, itu adalah si fnx-nya itu berada di dalam pita f min epsilon sampai f plus epsilon. Oke? Okay? Ya, untuk n yang lebih dari n besar, maka si fnx-nya itu senantiasa kalau digambarkan itu berada pada pita f min epsilon sampai f plus epsilon. Maka kita katakan konvergen seragam. Berarti kalau misalnya dia tidak konvergen seragam, ya kalau tidak konvergen seragam, ya berarti ada ini kan? Anda mau secara definisi kan artinya ada epsilon gitu ya. Jadi untuk setiap n berapapun ada epsilon yang membuat si jarak antara fnx dengan f-nya itu lebih dari epsilon. Lebih dari atau sama dengan epsilon. Jadi kalau misalnya dia tidak konvergen seragam, ada suatu epsilon yang membuat untuk n berapapun setiap suku barisan fn-nya, fnx-nya itu gambarnya itu tidak berada di dalam pita f min epsilon hingga f plus epsilon. Anda lihat nih yang ini nih. Berarti kan di sini saya kasih epsilonnya seperempat. Saya kasih epsilonnya seperempat aja. Anda lihat gambar fnx-nya, gambar fnx-nya untuk x berapapun, ini f1, f2, f3, hingga f100, ini misal kalau saya gambarkan, itu semuanya, gambar fungsinya itu, tidak termuat di pita f-1/4 hingga f+1/4. Tidak termuat itu kan artinya ada sebagian yang berada di luar pita ini. Ya, bisa dikatakan ada yang berada di luar pita ini. Paham sekarang?
Paham nggak? Paham, Pak. Sekarang gini. Pak. Ya, ah, apa? Izin bertanya, Pak. Kalau ya, apa, Zamara? Apa? Membuat yang pita itu pakai F yang mana ya, Pak? Apanya? Kan tadi F min epsilon kan, Pak? Nah, ya. F itu kan tadi ada 2, 0 sama 1. Terus ya. Kenapa yang dipakai itu yang 0? Ya enggak, di sini kan saya gambarkannya, tadi saya membuat plotnya agak susah untuk F-nya ya, mendefinisikan F-nya. Saya ambil yang itunya aja. Anda bayangkan kan F-nya itu kan bernilai 0 untuk X yang lebih dari sama dengan 0 hingga kurang dari 1 ya. Artinya untuk X sama dengan 1 kan bernilai 1 kan ya? Betul? Si F-nya itu. Ya, Anda bayangkan aja lah, untuk yang interval 0 sampai 1-nya aja. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 ya. Yang itu aja lah, gitu ya. Oke? Nah, Anda lihat. Berarti F, kalau saya berikan epsilonnya 1/4, berarti F kurang epsilon berarti kan min 1/4, betul? Iya, Pak. Dan untuk F plus epsilonnya berarti 1/4 kan nilainya? Iya. Ya, F-nya sendiri itu kan sama dengan 0 untuk X yang berada pada interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1 kan ya? Nih X sama dengan, untuk F sama dengan 0 kan berarti yang ini nih, sama dengan sumbu X. Oke? Berarti pitanya ini yang kotak ini aja ya. Pitanya yang kotak ini. Betul? Nah, untuk X sama dengan 1 ya Anda bayangkan aja pitanya. Berarti untuk yang di atas adalah X, tingginya adalah 5/4, yang bawahnya itu berarti 3/4. Berapa? Kalau F min 5/4 dengan 3/4 ya, salah ya. Berarti titiknya untuk X sama dengan 1, yang merahnya adalah di 5/4, dan yang birunya itu adalah 3/4. Oke? Okay? Paham, Zamhara? Iya, Pak, paham. Ya. Nah, Anda lihat si FNX-nya kan untuk N berapapun kan ini tidak termuat di peta, di pita ini kan? Ada sebagian yang berada di luar pita ini. Maka ini artinya dia tidak konvergen seragam. Oke, bisa dipahami? Iya, Pak. Ah, sekarang gini. Sekarang saya balik, saya tanya gini. Saya ganti ini. Intervalnya, ini tetap satu lah gini ya. Tetap satu. Oke, saya ubah gini. Saya ubah gini, sekarang saya ganti ini intervalnya sampai setengah. Jadi 0 sampai setengah. Kenapa jadi begini? Ya, intervalnya sekarang X-nya itu dari 0 sampai setengah. Pertanyaan saya, apakah ini masih tidak konvergen seragam atau konvergen seragam? Anda kelihatan nggak yang ini, yang slide-nya? Belum ya? Belum, Pak. Masih yang gambar tadi. Okay. Belum, Pak. Saya ganti slide-nya. Nah, okay, sudah kelihatan? Sekarang saya masih punya barisan fungsi fnx, barisan fungsi fn dengan fnx itu adalah x pangkat n. Tapi sekarang X-nya elemen interval tutup 0 sampai setengah. Pertanyaan saya, apakah ini masih tidak konvergen seragam atau konvergen seragam? Konvergen seragam. Oke, kalau konvergen seragam berarti Anda harus bisa menentukan berapa N besarnya. Ini konvergen seragam, fungsi F-nya yang mana? Yang 0.
Oke, fungsi f-nya dengan fx-nya itu sama dengan 0 ya. Fungsi fx sama dengan 0. Oke. Tapi kalau ini konvergen seragam, ya Anda buktikan. Bukti, coba. Bukti. Buktinya gimana? Berarti kalimatnya harus gimana? Buktinya gimana? Ini definisinya tadi kan ya. Barisan konvergen seragam ke fungsi F pada A apabila untuk setiap epsilon positif terdapat N besar elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk N lebih dari sama dengan N besar dan X elemen A berlaku ini ya. Berarti ini diberikan epsilon positif ya. Jadi gini kan, bukti, misalnya gini, diberikan epsilon positif sembarang. Oke. Akan dicari N besar elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan N besar dan X-nya elemen interval ini ya 0 sampai setengah 0 sampai setengah kenapa? Nol sampai setengah berlaku fnx kurangi fx berarti ini sama dengan apa? Sama dengan x pangkat n dikurangi apa? Dikurangi nol. Ini harus kurang dari epsilon. Nah, coba sekarang Anda cari N besarnya yang mana? Ayo, cari N besarnya. Anda buat oret-oretnya, saya nggak akan kasih ini. Tunjuk oret-oretannya gimana. Berapa coba N besarnya? Ayo coba cari N besarnya. Saya nggak akan kasih tahu nih dulu. Anda coba temukan sendiri. Gimana ya? Oke, sudah ketemu berapa oret-oretannya, N besarnya? Pilih yang mana? Yo. Thank you.
Udah. Nice. Aduh, makasih Pak ya. Oke, berapa n besarnya? Pilih n besarnya apa? Ln epsilon per ln mutlak x. Berapa? Ln epsilon per ln mutlak x. Ln epsilon? Per ln mutlak x. Hai. Kan tadi, kalau misalnya dia konvergen seragam, si n besarnya itu tidak bergantung pada x lagi. Jadi hanya bergantung pada x pada epsilon. Kalau tadi kan berarti masih bergantung pada x. Ayo, apa coba? Ayo, gimana? Yuk. Ln epsilon per min ln 2, bukan, Pak? Ln epsilon? Per ln setengah. Per ln setengah? Ya. Oke. Aha. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, Anda tadi pilih n besar. Pilih n elemen bilangan asli dengan N-nya itu tadi apa? N-nya lebih dari apa tadi? Tadi ln? Ln epsilon per ln setengah. Oke, ln epsilon per ln setengah. Per ln setengah. Ln setengah itu min ln 2 ya? Betul ya? Ya, ln setengah lah. Per ln setengah. Ini ya. Betul? Ini Ferry maksudnya? Iya, Pak. Oke, sekarang ini. Oke. Oke. Maka untuk n yang lebih dari n besar dan x yang berlaku fnx kurangi fx berarti x pangkat n kurangi ini ya kurangi 0 ini kan sama dengan x pangkat n betul ya. Pangkat n kan ya? Mutlaknya bisa hilang kan? Kenapa mutlaknya bisa hilang? Positif, Pak. Oke, positif. Ya.
Oke, terus habis ini apa, Ferdi? Ini anggap epsilonnya belum ada. Ini belum tahu apakah kurang dari epsilon atau apa? Kurang dari x pangkat n besar. Hah? Ya. Loh, dari mana itunya dulu? Kenapa langsung x n pangkat besar? Dari mana taunya? Karena n kecil lebih dari n besar ya, Pak. Ah, ya belum tentu juga. Belum tentu ya, Pak, ya. Bukan langsung ke sana. Oh iya. Ini kan untuk Anda lihat kalimatnya nih. Maka untuk setiap n lebih dari sama dengan n besar dan x elemen interval tutup 0,5 berlaku mutlak x pangkat n kurangi 0 sama dengan x pangkat n, ini nilainya kurang dari apa? Kurang dari? Kurang dari setengah bukan, Pak? Setengah toh? Pangkat N, Pak. Setengah pangkat N. Ah, setengah pangkat N. Betul sekali. Setengah. Setengah dipangkatkan N. Kan Anda lihat, X-nya kan elemen interval tutup. Interval X-nya elemen interval tutup 0 sampai setengah kan? Berarti untuk setiap X-nya ya pasti dia kurang dari setengah kan? Ya X pangkat N berarti untuk setengah, kalau X-nya ambil berapa? Misalnya ambil 1/3 ya pasti dia kurang dari setengah gitu kan ya? Setiap X-nya itu kurang dari sama dengan ya, ini pakai sama dengan ya. Oke, kurang dari sama dengan setengah pangkat N. Betul? Ingat, karena X-nya elemen interval tutup 0 sampai setengah. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya. Oke. Ini berlaku, ketajaman ini berlaku karena X-nya itu berada pada interval 0 sampai setengah. Maka X pangkat N pasti nilainya kurang dari sama dengan setengah pangkat N. Oke, kemudian habis itu apa? Kita punya N-nya, N kecilnya lebih dari sama dengan N besar. Berarti setengah pangkat N ini nilainya? Nilainya gimana? Lebih kecil dari setengah pangkat N besar. Oke, ini pakai sama dengan ya. Ini nilainya pasti kurang dari setengah pangkat N besar. Ingat, karena N kecilnya itu lebih dari N besar. Ya. Oke? Bisa diikuti sampai sini? Bisa? Bisa enggak? Ya. Bisa, Pak. Nah, Insya Allah bisa, Pak. Ya. Dan N besarnya lebih dari ln epsilon per ln setengah. Berarti ini nilainya setengah pangkat N besar ini nilainya? Nilainya? Ah, nilainya apa? Setengah pangkat ln epsilon per ln setengah ya, Pak. Ketajamannya pakai tanda apa? Lebih dari, kurang dari, atau apa? Tandanya lebih dari, kurang dari, atau gimana? Hah? Kurang, Pak. Oke. Anda lihat ini, kalau yang tadi ini, kalau N, kan ini ingat si apa bilangan yang dipangkatkannya kurang dari 1 kan ya, kurang dari 1. Ya kalau pangkatnya semakin besar nilainya akan semakin kecil kan? Betul ya?
Berarti ini akan kurang dari setengah pangkat. Nah, pangkatnya ini apa? Ln epsilon per ln setengah. Oke. Nah, pertanyaannya apakah setengah pangkat ln epsilon per ln setengah, apakah ini sama dengan epsilon? Apakah ini sama dengan epsilon enggak? Ini sama dengan epsilon bukan? Sama dengan epsilon enggak? Kan kemarin udah, kemarin. Kemarin udah dibuktikan kan? Betul enggak? Ya, kemarin yang X pangkat ln epsilon per ln X itu kan sama dengan apa? Yang kemarin? Sama dengan epsilon, Pak. Sama dengan epsilon, kan ini terbukti kan gitu. Betul? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang tadi Ferdi, Anda tadi oret-oretannya memang betul, ini N-nya lebih dari ln epsilon per ln setengah, tapi dalam itunya bukan itu tadi ya, untuk N lebih dari N besar, jadi ini X pangkat N itu kurang dari X pangkat N besar, langsung ini gitu ya. Tapi Anda harus punya gini dulu gitu. Ya, jadi oret-oretannya itu begini gitu. Oret-oretannya ini kan setengah pangkat N kurang dari sama dengan setengah pangkat N besar. Nah yang ini oret-oretannya yang ini dihilangkan dulu. Oret-oretannya ini dihilangkan dulu gitu. Ya, berarti si N besarnya harus dapat apa? Si N besarnya harus dapat lebih dari ln epsilon per ln setengah gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa enggak? Halo? Bisa enggak? Nah, sekarang kita cek ya, kita cek apa namanya? Apakah betul untuk X, apa untuk barisan fungsi ini fnx sama dengan x pangkat n, x-nya interval 0 sampai setengah, konvergensi seragam ke fungsi fx sama dengan 0. Ya, kita cek. Berarti Anda pilih misalnya diberikan epsilon sembarang, pilih epsilonnya aja lah. Epsilon sembarang misalnya pilih berapa misalnya? Supaya mudah, karena ini ada pembagi ln setengah ya, Anda pilih epsilonnya yang merupakan ini. Bukan kelipatan ya, bolehlah kelipat. Jangan kelipatan ya, tapi pangkatnya inilah. Misalnya pilih epsilonnya 1/16 lah misalnya ya. Epsilonnya pilih 1/16. Berarti N besarnya berapa? Kalau epsilonnya 1/16, misal ya, contoh misalnya. Misal Anda pilih diberikan epsilonnya itu, epsilonnya sama dengan 1/16. Epsilonnya sama dengan 1/16. Ya, 1/16. Berarti di sini N besarnya itu harus lebih dari apa? Berarti N besarnya lebih dari berapa? Hah? N besarnya lebih dari berapa? 4 bukan, Pak? Nah, 4, betul. Kan 1/16 itu kan setengah pangkat 4 kan? Ya. Ln setengah pangkat 4 kan sama aja dengan 4 kali ln setengah. Berarti ln setengahnya kan bisa dicoret ya. Berarti ini ya. Oke, sekarang kita plot ya. Berarti di sini N-nya lebih dari 4 dan N kecilnya lebih dari sama dengan 4 gitu ya. Betul ya? Oke, bisa dipahami? Ini n-nya berarti mulai
N-nya lebih dari, dan N-nya ini lebih dari 4. Berarti si N kecilnya mulai dari berapa? N kecilnya mulai dari berapa? 4 bisa ya, Pak? 5. Hah? 4 bisa nggak? Mulai dari 5, Pak. Mulai dari 5, kan? Ya. Kita cek. Berarti si F, sekarang kita cek ya. Berarti F min epsilonnya berapa? F min epsilonnya? Pitanya. Ini pitanya. F min epsilonnya berarti berapa? Hah? F min epsilonnya berarti berapa? Tadi F-nya berapa F-nya? F-nya berapa F-nya? Dia konvergen seragam ke F sama dengan 0. 0 kan ya? Berarti kalau epsilonnya itu 1/16, berarti F min epsilonnya berarti pitanya dari berapa sampai berapa? -1/16 sampai 1/16. Gitu ya. -1/16 sampai 1/16. Oke, saya ganti ke MATLAB ya. Coba Anda lihat. Mana sebentar. Kita cek betul enggak untuk N yang lebih dari N besar lebih dari 4 ya. Maka si grafik fungsinya itu semuanya berada di dalam pitanya. Oke, kita cek ya. Ini belum saya ubah programnya. X-nya dari 0 sampai setengah ya. Oke. Dari 0 sampai setengah. Oke. Tadi X sama dengan berapa? 1/16 sampai X min ini ya, -1/16. Oke, min salah. 1/16, kemudian yang satunya X min 1/16. Tadi N-nya kan mulai dari X pangkat 5 ya. Oke, sepakat? Iya, Pak. Dari pangkat 5 kan ya? Kita cek 5, X pangkat 5 misalnya. Nyatakan pangkat 8 misalnya ya, X pangkat 8. X pangkat 20 misalnya. X pangkat 25, X pangkat 50, X pangkat 99. Kita cek. Pada interval 0 sampai setengah. Salah sebentar. Ada yang kelebihan. Kelebihan ini, satu. Nah, coba lihat. Coba lihat. Betul nggak si fnx-nya itu, fnx-nya semuanya berada di dalam pita min 1/16 sampai 1/16. Betul nggak ada di dalam pita semuanya? Iya, Pak. Ada di dalam pita semuanya kan? Oke, supaya ini kelihatan pangkatnya jangan terlalu gede lah. Tadi pangkat 5, pangkat 6 lah, pangkat 6 ya. Pangkat 6 misalnya pangkat 8, pangkat 10 misalnya gitu ya. Oke, yang gampang aja lah sini ya. Kita kasih beberapa itunya aja. Anda cek. Coba lihat. Si barisan fungsi fnx-nya untuk n yang lebih dari 4 yaitu f5, f5 berarti x pangkat berapa f5? X pangkat 5. X pangkat 5, f6? X pangkat 6. X pangkat 6, f8? X pangkat 8. X pangkat 8, Anda lihat semuanya F5, F6, F8, F10 semuanya berada di dalam pita dari -1/16 sampai 1/16. Dengan F sama dengan 0 ini kan ada di tengah-tengah pita ini kan? Oke?
Nah, itu konvergensi ragam. Bisa dipahami? Bisa enggak? Halo? Paham enggak ini? Halo, gimana? Ada yang mau bertanya? Halo? Maaf, Pak, izin bertanya. Mm-hmm. Kalau ini kan tadi untuk melihat yang di dalam kita kan menggunakan MATLAB, Pak. Kalau untuk selain itu bagaimana ya, Pak? Kalau apanya? Melihat daerah di dalam kita ini, Pak. Maksudnya gimana? Ya ini kan kalau untuk menggambarnya kan saya agak repot kalau gambar manual ya. Saya gambar manual kan repot. Jadi saya hanya menggunakan MATLAB kasih perintah plot aja kan. Plot itu kan untuk menggambar grafik doang toh, gitu ya. X-nya dari 0 sampai setengah gitu. Oke? Okay? Saya pilih di sini epsilonnya saya pilih kan tadi sembarang ya. Kalau sembarang kan suka-suka saya kan, saya pilih misalnya 1/16, toh 1/16 juga lebih dari 0 kan? Oke. Okay. Ternyata untuk X yang lebih dari lebih dari 5, untuk N lebih dari 5, semua fungsi Fn X-nya itu semuanya berada di dalam pita F kurang epsilon hingga F plus epsilon. Di sini F-nya sama dengan 0. Nah, yang Anda maksudkan apa tadi? Menggambar pitanya? Menggambar grafik ininya? Iya Pak, berarti untuk grafik ini hanya bukti tambahan ya Pak? Ya, hanya bukti tambahan aja untuk mengilustrasikan gitu. Untuk mengilustrasikan, apakah betul yang tadi pemilihan N besar saya, pemilihan N besar saya itu benar atau enggak gitu. Paham? Kalau dengan pemilihan N besar itu, ternyata si semua suku-suku barisan Fn-nya itu semuanya berada di dalam pita ini, berarti betul bahwa dia dia konvergensi ragam gitu. Bisa dipahami? Saya coba pahami lagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Kalau Anda misalnya nggak mau pakai MATLAB, gambarnya ya Anda bisa secara manual gitu ya. F min setengah, F min epsilon sampai F plus epsilonnya berapa gitu ya. Anda gambarkan, misalnya kan menggambar grafik kan yang paling mudah ya Anda itu aja kan cari-cari titik sampel kan. Kalau 0 sampai setengah ya pilih misalnya X-nya 0, kemudian X-nya berapa, 1/16 ke 1/8, 1/4, setengah misalnya gitu. Anda gambarkan grafik fungsinya gitu ya. Oke, sesuai dengan yang tadi untuk N-nya yang lebih dari 4, berarti mulai dari pangkat 5 kan, berarti X pangkat 5 Anda gambarkan tuh. Untuk X dari 0 sampai setengah, ya, gambarkan grafiknya. Betul nggak di dalam pita F min epsilon per F tambah epsilon? Ya, dan seterusnya. Oke? Okay? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yang lain gimana? Halo? Nah, nanti permasalahannya kan tentunya bagaimana mencari itu ya, dia batas kurang dari suatu bilangannya itu ya. Yang dia hanya memuat N nantinya itu masalahnya gimana gitu ya. Ya tentunya nanti cara yang paling mudah adalah mencari maksimum dari fungsinya gitu ya. Anda masih ingat kan cara mencari maksimum dari sebuah fungsi? Gimana caranya? Masih ingat? Halo? Kalau saya punya fungsi fx, untuk mencari maksimum fx-nya gimana? Untuk sembarang fungsi fx. Halo? Ya, Anda baca kalkulus lagi lah mencari maksimumnya ya. Oke, karena ini waktunya sudah habis, udah jam 2 lewat 40.
Saya akan tutup sampai di sini. Oke, ini sih ada chatting apa nih? Oh. Oke, gini ya. Bisa nggak misalnya gini untuk materi apa namanya? Materi responsi ini, materi yang ini ya, Bu Siti sama ini mahasiswa semua, bisa nggak dilakukan itu sebelum ini di antara hari ini dengan hari Senin gitu? Dianggap sebagai pengganti yang libur kemarin itu. Ya, jadi nanti saya balik lagi kuliahnya ke hari Senin gitu. Bisa nggak? Tergantung mahasiswa, Pak. Satu minggu saya bisa. Ya pokoknya nanti di itulah ya, di ketua kelas siapa ketua kelasnya teh si Reni ya, Reni ya, ada enggak nih ketua kelas? Ada Pak. Maksudnya ya, gimana mungkin Pak, tadi saya kurang jelas Pak. Maksudnya kan kalau misalnya nih saya ngisi hari Kamis ya, itunya hari Senin responsinya. Nah maksud saya itu saya pengen nanti jadwal saya itu tetap hari Senin gitu. Jadi maksudnya untuk responsi yang minggu ini, yang materi ini dilakukan itu di antara hari kalau enggak Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi Senin itu saya ngisi lagi gitu loh. Paham maksud saya? Jadi nanti selesai kuliahnya itu sama persis dengan jadwal di awal gitu. Paham maksudnya? Paham Pak. Jadi untuk ya. Kamis Sabtu Minggunya di Jumat Sabtu Minggunya dari kita ya, yang nentuin Pak. Dari Kamis ini nih. Kan berarti ada Jumat, Sabtu, Minggu, besok ya. Anda tinggal sepakat aja nanti sama Bu Siti ya. Mau hari apa, jam berapa gitu ya. Nah responsinya di hari itu yang Anda sepakati. Jadi nanti Senin saya ngisi materi baru lagi gitu. Ya, jadi supaya ya, apa namanya jadwalnya sama seperti biasa lagi. Oke gitu ya. Soalnya ya, saya ya, apa harus ngajar lagi jam 2.40. Jadi kalau berturut-turut agak capek juga sih. Ya. Oke. Okay? Iya, Pak. Bisa dipahami? Ya, Pak. Ya. Pak, izin mungkin terakhir, Pak. Terkait dengan absen di Syakadu, Pak. Itu lebih dari batas itu bagaimana, Pak? Ya, ya. Nanti saya itu lagi ya. Saya belum cek lagi ya. Nanti saya cek lagi. Pak. Ya, oke. Okay, Makasih ya. Sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama.